Jangan sampai anak kita tahu ada cicilan yang belum lunas di balik seragam sekolahnya, di balik buku-buku, di balik sepasang sepatu. Ada sepeda motor yang tergadai, ada ijazah yang ditahan di kantor, ada seorang ayah yang makin belepotan keringat, ada seorang ibu yang mengantar sekolah dengan pura-pura sehat. Jangan sampai anak kita tahu. Biar mereka membaca tulis dengan tenang. Tak perlu diancam semacam, belajar kau yang benar. Ayah ibumu ini nyaris mati menyekolahkanmu. Belajar biar sukses, biar tidak miskin seperti ayah ibu. Jangan pernah ucapkan itu. Jangan sampai anak kita tahu jika kita pun masih belajar menjadi ayah dan ibu.